Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita nak sambung tutorial kita dengan infinityfree.net. Okey. Jadi apa yang kita akan belajar kali ini adalah berkaitan dengan file transfer protocol. Jadi apakah dia file transfer protocol? Jadi kalau korang biasa dengar, alhamdulillah. And jadi siapa yang tak tahu apa dia file transfer protocol? Okay. File transfer protocol adalah satu protokol rangkaian di mana ia membenarkan kita untuk transfer satu file, satu dokumen ke daripada kita punya PC kepada PC yang lain ataupun daripada kita punya device kepada device yang lain. Jadi bila membangunkan sesebuah website, okey, FTP ni, okey, ataupun protokol ni memang sering digunakan untuk hantar file ataupun untuk kita upload file kita daripada setelah kita edit, setelah kita coding, kita akan upload pada server. Okey. Jadi maknanya daripada PC kita, kita buat kerja and then kita nak hantar pada kita punya web hosting. Jadi seperti yang kita buat sebelum ni. Sekarang ni okey, korang boleh buka website infinityfree.net. Okey. And then terus ke client area. Okey, kita akan login kepada kita punya client area dulu. Okey. So biasanya okey, alright. So kita masukkan kita punya email. Okey, masukkan password. And then kita boleh sign in. Alright. So kita dah masuk ke client area kita yang disediakan oleh Infinity Free. Jadi kalau korang semua follow tutorial daripada part 1 dan juga part 2, okey, korang sepatutnya dah akan ada client area yang sebeginilah. Di mana yang dipaparkan di bahagian 8 di bahagian account ni akan ada 1/3 di mana korang dah create. Okey. Siapa yang boleh create boleh patah balik pada part 2 punya tutorial. Okey. Tutorial bahagian yang kedua. Jadi sepatutnya sekarang ni masing-masing dah ada account. Okey, ada at least ada satu account daripada 3 account yang kita boleh create. Di mana satu account mewakili satu domain. Mewakili satu subdomain. Jadi jangan keliru eh. Okey, seperti yang dipaparkan di sini. Ni yang aku highlight ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada client area bagi subdomain yang berkenaan yang kita telah create tu. Jadi, korang boleh klik pada link berkenaan. Okey, mana kita lalu je mouse dekat atas account tu. Okey, dia akan highlight dan kita klik. Okey. Okey, ini adalah client area bagi hosting yang kita klik tadi. So kat sini apa yang kita nampak adalah hari tu aku tak cerita habis kan. Okey, jadi hari ni aku akan cerita sikit. Okey, ini adalah control panel. Okey. Okey, ini adalah file manager di mana kita boleh manage kita punya file melalui file manager ni. Kita boleh edit account, kita boleh update, kita boleh delete account ni. Katalah kita dah tak nak pakai subdomain ni dan kita rasa kita nak remove, kita boleh remove. Ataupun kita nak tukar nama pun kita boleh tukar nama. Dan kita boleh ni deactivation history ni adalah untuk kita deactivatekan website tu. Maknanya orang tak boleh access. So itulah dia deactivation history tu. So kita kembali pada page yang sebelumnya. So itu adalah 4 function, 4 button yang dinyatakan di sini. Okey, aku nak korang scroll ke bawah sedikit. Okey. Jadi di sini dipaparkan berkaitan dengan account details korang. Berkaitan account details untuk subdomain berkenaan. Lebih tepat. So dekat sini dinyatakan apa username. Okey, apa label. So untuk tukar label ni kita boleh tukar dekat atas tadi tu. Inilah dia. And then main domain dia apa. Okey, status dia aktif atau tidak. Password. Okey. Dan juga bila dia di create. Okey, di sebelah kanan ni pula. Okey, kita ada maklumat FTP. Jadi maklumat ini yang kita akan gunakan sekejap lagi. Okey, kita ada FTP username. Okey, kita ada FTP password. Okey, dan juga hostname. Dan juga FTP port optional. Okey, jika perlulah. Okey. Jadi aku ada beritahu tadi dekat atas ni ada satu button yang ditulis file manager. Jadi apa beza file manager ni dengan FTP details ni?
Jadi file manager ni adalah satu fungsi yang dibuat dalam bentuk web browser ataupun dalam bentuk web lah, online. So abaikan dulu file manager ni. Okay. Jadi yang seterusnya, okay, macam mana nak mula? Nak mula menggunakan file transfer protocol ni. Okay. Jadi yang pertama-tama sekali adalah aku nak korang pergi kepada control panel ni. Klik pada control panel. Okey, tunggu sekejap. Okey, kita akan pergi kepada control panel web hosting korang tu. Scroll ke bawah, pergi kat bahagian files, pergi pada FTP accounts. Okey, di mana dia akan nyatakan okey FTP account yang ada. Jadi kalau korang tengok di sebelah kanan sekali ni, okey, dia dinyatakan recommended clients. So klik pada recommended clients. Okey, jadi untuk menggunakan file transfer protocol ni, korang perlu menggunakan Parisian FTP lah. Okey, ataupun lebih tepat dipanggil sebagai FTP client. Okey, di mana dia ada banyak jenis. So dia ada listkan di sini. So dia ada cerita apa dia FTP ni boleh digunakan untuk upload, download, rename, organize file. Sama fungsi dia seperti file manager tadi. And cuma yang ni kau kena download satu perisian lain. Dan ada perisian percuma yang kau orang boleh download saja. Jadi kau orang boleh tengok apa yang ada di sini. Okey. Kalau korang pakai Windows, so carilah yang Windows. Eh, kalau korang cari Linux, pakai Linux, carilah Linux. Kalau korang pakai Apple and MacBook, so carilah macOS ni. Okey, baik. Jadi untuk tutorial ni, aku nak korang download dulu. Okey, download dan install. So aku harap aku takkan guide korang macam mana nak download dan juga install. Aku cuma beritahu, okey. So pergi kepada download yang ni. Okey, ambil download FileZilla for Windows. Okey. So klik. Okey, apa yang korang buat adalah sekarang ni cuma klik pada bahagian yang ni. Download FileZilla client. And okey, tengok apa yang dia suggest. So apa yang dia suggest tu korang klik je. Okey, sebab aku sendiri dah download. Jadi aku rasa aku tak perlu dah untuk download sekali lagi dan tolong install. Jadi korang download dan install. So kita boleh pause dulu. Okay, install, dah siap install, and then kita sambung semula. Bye. Okay, jadi aku harap korang semua dah download FileZilla. Okay, and then telah pun install. Okay, yang the latest stable version adalah 3.43 seperti yang dinyatakan di sini. Okay. Jadi kemudiannya korang boleh cuba launch aplikasi tu. Okey, boleh cuba buka. Okey, sebagai contoh aku sekarang ni aku cuba buka. Okey, ini adalah perisian FTP. Jadi kebanyakan perisian FTP dia rupa dia macam ni lah. Kan, rupa dia macam ni. Dia ada sebelah kiri kolom dengan belah kanan. Okey. And then dia ada host, username, password, port dan juga button-button yang lain lah. Okey, ini adalah rupanya. Jadi next kita dah pergi pada browser semula. Okey. Apa yang korang perlu buat adalah pergi pada details, maklumat FTP korang. Ingat tak yang ni? Okey. So dekat sini ada tulis FTP username. So korang copy saja, copy. Kena pergi dekat, okey, ini adalah username. So paste. Okey. And then password. Oh, aku lupa nak beritahu. Okey, aku minta maaf kalau aku ada hide atau aku ada blur kan for security. Okey. Kemudian masukkan host name. Okey, ni host name dia. Okey. Dekat sini adalah masukkan nama host name. Baik.
Okey, port ni korang boleh masukkan ataupun tak perlu pun tak apa. Okey, selepas itu just click pada quick connect. Jika ada keluar sebarang pop-up, just okay ataupun next saja. Okay, alright. So, sepatutnya korang akan keluar macam ni. Pada presiden Fazila ni, di sebelah kiri ni apa dia? Okay, di sebelah kiri ni adalah semua file-file local. Local ni maksudnya pada PC yang kau guna sekarang. Okay, yang di sebelah kanan ni adalah semua file-file remote. Ataupun dalam bahasa lain adalah semua pada file-file yang pada web hosting korang sekarang. Okay, baik. Jadi, jelas eh? Jadi, dekat sini kalau korang tengok memang file-file yang ada pada PC korang lah. So, C drive nampak ni. C drive yang di sebelah kanan ni adalah remote site. So, dia keluar macam tu. Okay. Jadi, bila okay, kita tengok dekat dalam folder remote ni, dekat server korang, dia ada file-file ni saja. Okay, dia ada .htaccess, dia ada .override. Lepas tu dia ada beritahu satu file ni, do not upload file here. So, bukan dekat sini untuk korang upload. Tapi cuba korang klik dekat bahagian htdocs. Okay, dekat bahagian htdocs. Tunggu sekejap. Sebab sekarang ni korang sedang access file yang berada di server, di luar kawasan, bukan di dalam PC korang sekarang. Okay, di dalam PC web hosting korang. Okay, jadi nampak dia ada mention dekat sini, file for your website should be upload. Jadi dia beritahu dekat sini baru ya tempat korang upload file. Okay, so dekat sini ada tempat korang upload file. Jadi untuk membuktikan betul ke kat sini adalah tempat korang upload file korang. Okay, jadi aku nak korang buka notepad. Okay, so buka notepad. Okay, pergi dekat window korang. Okay, pergi pada notepad. And then okay, pergi pada file, save as. Okay, aku nak korang tulis index.html. Okay, termasuk dengan double quote ni. Okay, kiri dan kanan. Okay, save dia di desktop PC . Okay, so save. Okay, baik. So, selepas save, okay, file ni dah bertukar nama jadi index. Jadi, tulis je dalam ni, ini adalah file. Oops. Ini adalah file FTP pertama saya. Okay, and then click save saja. Okay, so boleh tutup. Tak ada masalah. Okay, jadi okay, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah file yang korang baru create tadi tu, aku nak korang pindah dekat sini. Okay, so pergi pada file tadi. Okay, cari balik file tadi. Pastikan korang kat desktop . So ini . Tadi pergi pada sini, klik dan tarik, left click . Klik butang belah kiri mouse dan tarik ke sebelah kanan. Okay, so nampak, so file ni yang di sebelah kiri ni pada PC kita telah pun ditransfer kepada web hosting. Okay, baik. Jadi file ni adalah adalah extension dia HTML. Ini adalah kalau korang pernah buat website, yeah, jadi sepatutnya korang tahulah. .html ni adalah hypertext markup language, basic HTML. Okay, jadi kita dah transfer pada kita punya web hosting. Okay, yang seterusnya kita nak cuba. Kita nak cuba. Disebabkan oleh dah siap ni, kita nak cuba. Okay, jadi korang boleh paste kat sini. Kalau dah ada macam ni, okay. So, cuba type. Nampak tak? Okay. Jadi, settle satu topik kita hari ni. Di mana kita telah berjaya. Apa? Kita berjaya buat apa? Kita telah berjaya FTP. Okay, menggunakan fungsi FTP pada kita punya
web hosting. Di mana kita dah berjaya transfer daripada kita punya local PC, kita dah berjaya transfer dokumen kita tadi tu kepada kita punya web server. Jadi inilah dia first file kita. Okay, tadi aku dah tunjuk dekat korang apa yang berlaku bila aku dah transfer file index.html ni kan. Jadi apa kata kita cuba remove pula. Jadi aku nak remove. So apa yang boleh kita buat adalah kita sekarang ni pastikan kita dah connect ke server. Okay, so kita dah klik di sini, dia akan keluar apa semua. Okay, dia akan tunjukkan semua file. Jadi apa yang perlu korang buat adalah just delete saja. Okay, delete, really delete one file from the server. Yes. So mari kita lihat apa yang berlaku. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita pergi kepada website kita. Okay, type domain. Dan bila korang dah buka website korang, okay, cuba klik refresh. Nampak? Okay. Jadi itulah adalah contoh. Okay, bagaimana okay web hosting berfungsi. Jadi nampak tak? So apa yang berlaku adalah sebenarnya dalam orang kata sistem website, dia ada hierarchy. Okay, sebagai contoh dalam ni dia ada index2.html. Jadi sistem web hosting yang kita gunakan sekarang ni, bila tak ada file index.html, dia akan cari index2.html, dia akan keluarkan, dia akan paparkan file berkenaan. Tetapi sebaliknya, okay, bila kita transfer okay index.html, okay, apa yang berlaku adalah dia akan paparkan yang ni dulu. Sebab dia fikir yang nombor 2 ni adalah bermaksud yang kemudian. Tapi jika index ni tak ada, dia akan paparkan ni dulu. Jadi nampak, korang kena faham. Okay, jadi dia akan paparkan file index.html dulu. Okay, apa? Jadi mari kita lihat. Bila kita refresh, nampak? Jadi itulah dia. So ini menunjukkan bahawa apa yang penting adalah korang kena faham yang korang telah berjaya okay hantar file okay daripada local PC, local desktop, local device korang ke web server. Okay, jadi sekian saja tutorial kita kali ini. Okay, kita jumpa lagi untuk tutorial akan datang. Bye.